dalam program reaksi waktu ini kita nak bawakan tentang trauma media sosial Gaza Palestin. Segment for your reaction. #FYR. Okay, yeah. FYR untuk edisi hari ini menampilkan Profesor Muhammad Mohsin Ahmad Zahari, pakar perunding psychiatry dan persyarakanan di Jabatan Perubatan Psikologi dan Fakulti Perubatan Universiti Malaya UM di talian. Assalamualaikum Prof, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey. Okay. Baik, Prof. Tadi kita sebut berkaitan dengan cinta, berkaitan dengan sayang dan sebagainya. Yeah. Dan saya kira ketika ini platform media sosial memainkan peranan yang cukup besar untuk kita menzahirkan rasa sayang, menzahirkan rasa cinta, simpati, prihatin, perkataan-perkataan yang sama waktu dengannya terhadap situasi yang berlaku di Gaza dan Palestin. Cumanya, Prof, saya sendiri ada sahabat kan yang bila tengok video tu dia sedih. Tergerak untuk menderma, berdoa dan sebagainya. Tapi ada juga yang tak boleh tengok, Prof. Dia macam astaghfirullahalazim, tak tengok lagi. Terkejut kita, Prof. Tak tahu apa, kenapa. Jadi kita tak tahu tindakan ataupun reaksi psikologi sedemikian, adakah ianya biasa, boleh diterima atau ada sesuatu yang lain? Macam tu. Okey. Jadi kalau dilihat zaman sekarang ni, walaupun peperangan tu ataupun konflik tu berlaku beribu batu daripada tanah air kita secara fizikalnya kan. Tetapi dengan social media, dengan teknologi maklumat ni, dia seolah-olah berlaku di berhampiran dengan kita. Jadi ini satu daripada perbezaan. Kalau dulu kita mungkin lambat mendapat berita berkaitan dengan apa malapetaka yang berlaku itu. Tapi sekarang ni pantas. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita lihat rakyat Malaysia ni, ada apa sense of macam persaudaraan yang erat dengan pihak yang terlibat. Itu yang saya dapat lihat di sini. Jadi ini mungkin menyebabkan apabila dilihat ataupun even mendengar berita kan, sebab kita tahu ada yang mereka berada di Malaysia saudara mara, sama ada melalui perkahwinan atau mungkin belajar saudara, ada keluarganya di sana. Jadi ia menimbulkan rasa kesedihan ataupun kegusaran lah di pihak rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Dan ini ditambah pula kalau macam ada social media kan, social media ni boleh tunjuk gambar-gambar yang mungkin dia boleh menimbulkan simpati, bagus dari segi aspek tu, tetapi ada juga implikasi negatif juga sebab gambar-gambar ni mungkin menakutkan, mungkin tersangat menyayat hati, di mana kalau kadang-kadang tentu boleh menimbulkan trauma. Itu yang paling apa keyword dia hari ini kan, kesan trauma daripada kita lihat gambar mungkin Gaza satu daripadanya. Tetapi mungkin apa-apa bentuk keganasan pun macam dalam keadaan sinaru peperangan, contohnya kita lihat macam mana orang ditembak lah, dan bunyi apa tu, senapang bunyi tembakan tu pun boleh menimbulkan apa tu, trigger the anxiety kepada orang-orang yang sensitif ni. Jadi ini kesan psikologi daripada masalah apa ataupun pengalaman trauma ni. Jadi pengalaman trauma ni boleh jadi pengalaman sendiri atau pengalaman ahli keluarga atau pengalaman orang yang tersayang yang kita ada hubungan emosi. Jadi ini menyebabkan boleh menyebabkan kesan impak yang kesan psikologi ataupun kesihatan mental jika berlebihan melihat keadaan-keadaan seperti ini. Dan satu lagi saya nak tekan di sini, contohnya kalau orang dewasa pun boleh trauma, kalau budak-budak lagilah lihat gambar-gambar ataupun paparan yang tidak menyenangkan fikiran dan emosi. Okey, saya perlu setujulah dengan kenyataan Prof sendiri sebab saya sendiri pun secara peribadi memang ada kalanya macam tak nak fokus terlalu lama pada satu posting tu. Dia sebab saya jadi saya jadi emosi, terlalu emosi dengan situasi yang berlaku ketika ini. Namun kita tahu platform media sosial lah memang ketika ini tempat untuk kita dapatkan segala maklumat dan ketelusan pun kalau kita tengok dengan apa yang berlaku di Gaza ini sendiri pun kita dapatkan melalui platform media sosial juga, Prof kan. Namun kita nak tahu Prof, sejauh mana peranan media sosial ni menjadi satu platform untuk menyebarkan info tepat itu
mengenai apa yang berlaku di Gaza. Kita, ya, kita sendiri, saya rasa ramai yang cakna tentang situasi sekarang. Ada yang mungkin betul-betul fakta, ada yang mungkin dibuat-buat. Dengan teknologi yang ada pun kadang-kadang kita tengok ada juga yang kadang-kadang menggunakan kesempatan ini dalam keadaan yang kurang tepat lah. Mungkin buat editing dan sebagainya, mungkin mencambahkan lagi perasaan marah. Ataupun, ya, bagaimana ya, Prof, dengan situasi sekarang ni? Itu memang saya rasa amat sukar jugalah nak dibuktikan sebab mungkin ada peperangan lain dan mungkin ada waktu-waktu lain yang dulu ada melibatkan kedua-dua pihak, contohnya dalam konteks Palestin dengan Israel contohnya, kan. Jadi zaman sekarang ni gambar boleh diedit dengan mudah, boleh di apa tu, dimanipulasikan propaganda peperangan, perang psikologi dan mungkin menggunakan ini untuk menarik sokongan. Jadi saya tak dapat nafikan, ada juga mungkin apa yang dipaparkan ni tak begitu tepat. Dan mungkin untuk menimbulkan apa tekanan emosi pada orang yang melihatnya, contohnya akan menimbulkan simpati ataupun sebaliknya. Jadi perkara-perkara ini boleh berlaku dan saya rasa kita yang melihat keadaan ni, of course kita memang sentiasa ada rasa simpati sebab kita lihat dari segi keadilan apa yang berlaku secara faktanya. Jadi ini satu penilaian yang kita kena harus adalah ilmu tu, apa yang berlaku, kefahaman apa yang berlaku. Jadi apabila dipaparkan perkara-perkara yang mungkin tidak tepat dan sebagainya, kita ada pengetahuan bahawa ini berkemungkinan tidak benar dan sebagainya. Selain daripada itu juga, kita jangan cepat react lah. Jangan kita jadi apa, keyboard warrior kan. Kita nak sebarkan, kita nak orang pertama menyebarkan satu perkara sebab belum kita tak tahu kesahihan maklumat itu. Dalam konteks ni mungkin boleh menimbulkan lagi rasa tekanan pada orang lain yang melihatnya atau mendengar berita tersebut dan juga boleh menimbulkan keresahan dalam masyarakat juga kalau perkara itu tidak diolah dengan baik. Okey, Prof, kita yakin dan kita percaya bahawa kekuatan mental dan psikologi ini akan mempengaruhi bagaimana kita berhadapan dengan situasi secara fizikal, secara realitinya. Sebab kadang-kadang mungkin sekarang saya tengah cakap dengan Prof, saya kegelak-gelak. Tiga saat kemudian saya tengok video bukan-bukan, saya yang menjerit dan sebagainya. Itu tak pasti. Reaksi, tindak balas ni semuanya berbeza. Cuma ni, Prof, kadang-kadang of course kita nak tahu perkembangan, kita terpaksa tengok dan kita nak tengok. Okey, tapi macam mana ataupun ada tak tips lepas kita tengok tu kita nak jadi lebih tenang? Dia bukan macam lepas kita tengok kita rasa macam nak ambil senapan. Betul. Kita pun macam nak join sekali. Kan? Jadi ada tak tips untuk lepas kita melihat bukan hanya peperangan ni tapi juga aksiden ke apa-apalah, benda-benda lain yang kita boleh tarik nafas, bertenang, boleh berfikiran secara rasional, Prof? Itu dah cantik dah tadi memberitahu bahawa kita apa macam kalau kita terlalu anxious, kita lihat tu menyebabkan fikiran kita resah, gelisah, kita tak boleh fokus benda lain. Relaxation technique tadi macam bernafas dengan tenang tu satu daripada cara kaedah yang baik, yang pada pantasnya. Tetapi selain daripada itu juga kita kena ada orang kata macam apa, break time. Maknanya kadang-kadang kita terlalu diberi maklumat itu terlalu banyak. IT ni kadang-kadang maklumat yang diberikan macam terlalu istilah lambatkan maklumat tu yang berlebihan. Jadi terutama maklumat negatif, gambar-gambar yang menyayat hati. Jadi kemampuan emosi kita mungkin mungkin tak lebih daripada 1 minit, 2 minit. Terutama yang perkara yang terlalu apa menyayat hati macam gambar penyembelihan manusia kan. Jadi benda tu kita tak sanggup lihat. Jadi pertama kalau biasanya kadang-kadang dalam social media dia ditulis amaran bahawa perkara ini tak sesuai. Jadi kalau kita nak elak, kita elakkanlah. Kita baca lah ceritanya saja. Kadang-kadang cerita ni pun boleh menyembuhkan trauma juga. Dan keduanya, kadang-kadang dalam social media yang tak dapat kawal lah, WhatsApp kan. Kadang-kadang WhatsApp tu banyak gambar-gambar yang tepat tak tepat satu hal. Tapi kita tak dapat nak kawal. Jadi kadang-kadang benda ni kita, saya rasa kita tak payah nak terlalu eager ataupun nak melihat. Jadi jadi kalau kita dah tahu satu dua perkara seperti itu sebelum ni, kita tak payah buka. Mungkin juga dengan tidak berbuat demikian kita boleh fokus dengan perkara-perkara yang perlu kita buat, kerja kita ke,
berkenangan arwah keluarga dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat gambar-gambar ni, lepas tu kita jadi anxious, kita pernafasan kita jadi laju, kita buat kerja apa-apa, kita tergambar perkara-perkara yang seumpama itu balik, kan, jadi tak dapat tidur. Jadi dia walaupun kita lihat mungkin seminit, dua minit, tapi kesan tu boleh menimbulkan kesan lama. Jadi kalau ada dah kita terdedah macam tu, elakkanlah. Okey. Baik-baik. Prof, okay, cerita tentang psikologi juga kan. Kalau kata kita lihat di media sosial, ialah masing-masing punya akaun media sosial. Jadi terpulanglah pada masing-masing nak kongsikan apa. Namun, kalau kata kita lihat, ya, ada setengah pengguna media sosial yang mengambil pendekatan bukan tak sokong, bukan tidak memihak, tak bersolidariti dengan apa yang berlaku kepada rakyat Palestin, tetapi mengambil pendekatan untuk mungkin tak kongsi langsung, mungkin kongsi sikit-sikit. Tetapi ni, pandangan orang lain, ni tak sokong lah ni, ini tak nak ambil tahu lah ni apa yang berlaku pada masyarakat Islam, masyarakat Muslim, contoh. Jadi pandangan Prof, situasi ni bagaimana? Ya, saya tak apa, mentaksikan orang yang tidak berkongsi itu menunjukkan dia tidak menyokong. Sebab sokongan tu tak semestinya perlu dikongsi dengan orang lain. Kadang-kadang berkongsi dengan orang lain ni bukannya nak menyokong, tapi meningkatkan emosi, nak bagi orang lagi marah dan sebagainya. Jadi saya rasa tak perlu simpati itu ditunjuk dengan cara berkongsi. Mungkin kita orang Islam mendoakan, dan juga kita kalau ada bantuan kewangan contohnya kepada saluran-saluran yang betul contohnya, kita sumbangkan. Saya rasa itu lebih bermakna, dan keikhlasan tu lebih ditonjolkan di situ lah, daripada kita sekadar berkongsi menyebarkan perkara ataupun gambar-gambar yang terlalu menyayati. Sebab kalau kita pun sebagai pengguna sosial media, kita kena tahu mungkin ada gambar yang sangat tak sesuai, sebab anak-anak akan tengok, wanita akan tengok, lelaki tengok pun menjadi stres. Jadi ya, tak payahlah kongsi gambar seperti itu. Okey. Baik. Dah. Kalau kita, semua di tangan kita, pilihan di tangan kita. Macam mana kita nak handle the situation. Betul. And macam end tiba pula. Maafkan saya, Pak. End OPQ lah. Kan, terkadang alpa sedikit. Okey. Kita juga nak tengok dari satu sudut yang lain, ya, bahawa apa yang berlaku sekarang ini, kalau kita di Malaysia pun terkesan emosinya. Anak-anak yang berada di sana juga, of course, emosi mereka lebih terkesan. Ada banyak video yang mampu kan anak-anak ini macam terdiam, tak boleh bercakap dan sebagainya. Dan Malaysia juga menyatakan bahawa psikologi antara perkara yang akan diberikan perhatian sekiranya bantuan boleh masuk ke Gaza. Adakah cara untuk kita bangkit dari trauma? Ini secara general. Bangkit dari trauma, bangkit daripada situasi yang kita lihat begitu mencengkam jiwa. Mungkin ada jiwa-jiwa terluka ni, Prof. Putus cinta. Macam mana, Prof? Pertama, kita lihat kesan trauma ni lain peringkat umur, lain reaksinya, dan lain orang, lain juga reaksinya berkemungkinan. Jadi, tapi unsur trauma tu memang satu perkara yang memang recognize daripada aspek psikologi. Dan kanak-kanak ni mungkin mereka yang berada di sana lagi lah, mereka lihat dengan mata mereka sendiri, mungkin kehilangan ibu bapa. Saya rasa bukan lihat manusia saja, lihat bangunan yang runtuh tu sendiri, yang macam bandar tu habis semua dimusnahkan, menimbulkan satu gambaran ataupun tangkapan lagi dalam kefikiran kanak-kanak ni, bahawa mungkin masa depan mereka tak ada dan sebagainya. Jadi ini memang ada kesan psikologi, dan memang betul kalau kita ada bantuan, kita tak perlu juga memberi bantuan psikologi. Contohnya kita panggil psychological first aid. Maknanya kita mungkin berjumpa dengan mereka-mereka yang terkesan, kanak-kanak, remaja ataupun dewasa, dan ada satu sesi macam contohnya memberi ruang kepada mereka meluahkan apa yang mereka rasa di saat itu. Dan keadaan ini sebenarnya lebih baik dibuat, apa maksudnya, jangan buat satu bulan, dua bulan kemudian. Selepas trauma tu terus dibuat. Jadi dia tidak menyimpan gambaran yang negatif tu. Dia mengeluarkan gambaran yang negatif, sebab apabila ada orang mendengar, dia tak terperangkap lah, insyaAllah, dengan apa yang berlaku. Tetapi kalau dibiar lama-lama, dia mungkin ada kesan-kesan yang lebih mendalam emosi. Contohnya kemurungan, kerisauan dan sebagainya. Itu lagi
sukar untuk ditangani lah, khususnya kalau macam kanak-kanak remaja ni. Baik, okey. Itu dia cara nak mengatasi emosi dan juga mental kita ini. Memang kata mudah ya, untuk menyebut mudah mungkin akan ambil masa juga. Ya, namun yang kita perlu ada di dalam circle yang sebetulnya lah juga, Prof eh. Yang sama-sama kata untuk situasi Gaza, di Gaza ketika ini berlaku, kita tahu semua rakyat Malaysia sendiri memang mengambil berat dengan situasi yang ada ini. Ya, namun ada juga yang turut kongsikan sekarang ni viral juga, Prof. Kalau kita tengok follower makin kurang, lepas tu view pun makin rendah kan bila kita share tentang apa yang berlaku di Semenanjung Gaza. Dan saya rasa ini juga saya rasa mempengaruhi psikologi seseorang juga. Maksudnya pemilik akaun itu bila tengok macam alamak follower dah kurang ah bila kursi benda ni tak nak lah share. Jadi macam mana ni Prof, ini sesuatu yang perlu kita risaukan juga ke ataupun relax? Ini masalahnya kita bila makin lama perkara ini berlaku, of course macam negara kita rakyat move on dengan dia dia life lah, maknanya kehidupan kita diteruskan. Jadi itu penting juga sebab kita tak mahu juga elemen ni, macam apa berlaku ni akan merencatkan kehidupan kita lah. Tapi yang paling penting ni perasaan empati ni lebih penting. Jadi saya rasa momentum ni untuk mengekalkan apa sokongan rakyat ni, saya rasa mungkin dia boleh memberi apa macam dalam social media buat naratif apa yang berlaku dan sebagainya. Mungkin pengalaman mereka yang dilalui, saya rasa itu saya rasa ada baiknya untuk mengisahkan apa kefahaman dan sokongan ini. Tetapi tidak semestinya dengan diujakan gambar-gambar yang menyayat hati lah. Saya tahu pada mungkin pada peringkat awal ada apa tu reaksi emosi yang mungkin kuat, tetapi seperti dalam keadaan apa pun lama kelamaan dia akan kurang lah kalau banding dengan pada peringkat mula-mula. Sebab mula-mula tu semua terkejut, semua rasa tersentuh dan sebagainya. Jadi ini proses emosi biasa manusia. Kalau lepas 2 bulan, 3 bulan kemudian tu perasaan tu berkurangan. Kecuali perlu pihak-pihak macam NGO yang boleh menyumbang tu, saya rasa itu yang lebih penting. Bukan sahaja untuk dapat sokongan emosi dan empati, tetapi memberi bantuan yang diperlukan. Okey. Baik, dan kalau kita boleh simpulkan seperti apa yang disebut sejak awal tadi ya, trauma melihat kepada gambar dan sebagainya, kita yang pilihlah macam Prof sebut, dah tahu berita tu jangan tekan video contohnya. Kalau dah tahu jangan tekan gambar, dapatkan gambaran ataupun berita yang tepat sahaja dan semuanya di tangan kita. Dan kalau rasa macam nervous tiba-tiba bergetar ke tangan, rasa nak marah ke, tarik nafas, bertenang. Tapi lepaskan nafas tu, jangan tarik-tarik, tak lepas risau. Benda naik pula jadi kerang. Okey. Baik, terima kasih. Prof suka saya tau. Kalau saya lucu kan? Sebab tu saya kalau berimosi saya cari dia. Dia tahu macam mana nak tenangkan emosi saya. Okey, terima kasih. Kita cakap kepada Profesor Dr. Muhammad Mohsin Ahmad Zahari, pakar perundingan psikiatri dan pensyarakanan di Jabatan Perubatan Psikologi dan Fakulti Perubatan Universiti Malaya UM. Sama dengan kami. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waktu ini. Jadi pada mangsa-mangsa di Palestin, di Gaza ketika ini, pastikan saluran yang tepat, saluran yang betul.